Masih di potret sekolah SMPN 3 Kedengwaru ya sobat. Jika berbicara tentang prestasi, sekolah ini punya banyak sekali prestasi loh. Untuk prestasi, seperti yang saya sampaikan tadi, yang menonjol adalah kami di bidang kepanduan, yaitu di bidang kepramukaan. Ini yang baru-baru kita dapat, yaitu juara umum Loka Galang se-ex-Karisidenan Kediri yang dilaksanakan di Blitar. Kemudian kita juara umum juga pada Gelora Penggalang ex-Karisidenan Kediri yang dilaksanakan di Tulungagung. Dan juara umum Pangkalan Terbaik tingkat ex-Karisidenan Kediri yang dilaksanakan di Blitar. Untuk kepanduan, kemudian untuk olahraga, kami yang menonjol adalah bidang karate, seni bela diri karate. Kami juara satu PA, itu karate pada event komite perorangan yang dilaksanakan di Tulungagung, dan juara tiga PI dalam event yang sama yang dilaksanakan di Tulungagung. Lalu untuk bidang literasi jurnalistik, kita mendapat juara satu lomba jurnalistik pelajar tingkat Kabupaten Tulungagung. Sedangkan baru-baru ini yang kita peroleh adalah juara hadrah untuk bidang seni keagamaan. Kita peroleh juara tiga seni hadrah tingkat pelajar SMP Kabupaten Tulungagung. Kita lanjut melihat aktivitas siswa-siswi SMPN 3 Kedengwaru saat mengikuti ekstrakurikuler yuk. Kali ini ada ekstrakurikuler pramuka. Kemarin saya mewakili SMP mengikuti siswa teladan yang bertempatan di Dinas Pendidikan Kelurahan Beji. Siswa teladan itu sebelum mengikutinya saya itu merasa grogi karena tidak pernah mengikuti siswa teladan. Tapi akhirnya saya tahu siswa teladan adalah untuk mengetahui tes akademik kita. Ya, saya sangat senang bersekolah di sini karena apa? Guru-gurunya itu sangat baik dan prestasi-prestasinya juga sangat banyak. Apalagi ekstra pramuka yang membawa piala sangat banyak sekali. Kemudian ada hadrah. Nah, di bidang seni, ekstrakurikuler yang dimiliki SMPN 3 Kedengwaru diantaranya paduan suara, karawitan, tari, gung saiki kali ini pilih tak kidul pranyoto
musir tabe baya banjir tetap nemen tetukulan sakala bisa aklir tegal sawai tiga. Reo Kendang yang tak boleh terlewatkan yaitu seni angklung. Atas nama sekolah, kami menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yaitu Bapak Syahri Mulyo SI, MSI, dan Bapak Wakil Bupati Tulungagung, Bapak DRS Haji Marioto Biro MM, yang telah memprogramkan pendidikan gratis ini untuk tingkat SMP. Ini harapan kami, dan ke depan program itu mohon untuk dilanjutkan karena itu benar-benar membantu terutama sekolah-sekolah yang ada di pinggiran seperti SMP Negeri 3 Kedengwaru ini, sehingga anak-anak di sekitar sini tidak ada yang DU karena alasan tidak punya biaya. Lagi dan harapan ke depan mohon untuk regulasi karena kita memerlukan semacam pembiayaan yang luar biasa ekstra yang banyak serta sarana prasarana yang pendukung, maka untuk regulasi ke depan mohon untuk partisipasi dari warga masyarakat ini untuk di secara regulasi ini diberi kesempatan warga ini untuk memberikan kontribusi pada kemajuan dalam bidang pendidikan. Sahabat JTV, 30 menit sudah kami menemani Anda, saya Satria Dewantoro dan teman saya Adis Makadeva beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa, bagi adik-adik yang akan memasuki jenjang SMP, daftarin saja ke SMP Negeri 3 Kedungwaru ini. Karena bakat, minat, dan potensi yang adik-adik miliki akan tersalurkan di S-Tiket ini. S-Tiket memang oke. Sekian dari kami, sampai jumpa di potret sekolah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.